Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mencari Burung Channel. Baik teman-teman, kita bersama Bang Jarod ini sedang ingin mencari burung ya di pinggir laut, di hutan bakau atau di pohon bakau. Dan ini di laut teman-teman. Ini kalau kita cuma udah Jakarta Utara teman-teman, Pelabuhan Priuk. Oke, terima kasih yang masih menonton dan mengklik video ini ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin ya. Jangan lupa di subscribe, like and share Mencari Burung Channel. Yuk teman-teman, saksikan sampai dengan selesai keseruannya ya. Kita mencari burung ya, burung kicau, burung apa aja, pokoknya jenis burung. Oke, bersama Bang Jarod. Oke ya teman-teman, saksikan keseruannya. Kita melihat ya, melihat nih di pohon peno atau pohon mangrove ini nih, ini kayak ada lubang nih, tuh lubang teman-teman ya. Kayaknya nih kemarin sempat dilihat kayak ada burung pelatuk kemarin nih ya teman-teman. Kemarin sempat disurvei sama Bang Jarod ini, ternyata memang sarang burung pelatuk nih teman-teman. Maka itu kita kali ini kita akan coba kita lihat ya, apakah udah ada anaknya atau belum ya teman-teman. Ini lubang ini teman-teman, ini mau disurvei lagi nih sama Bang Jarod. Oh deket ya Rod ya, nggak terlalu ini ya, pelan-pelan Rod. Ah tadi kabur. Apakah sudah ada anaknya? Suaranya ada anaknya tapi masih kecil ya. Kali-kali Rod, cuman dia nggak inian kali, nggak bersuara. Kemarin ada. Itu kan. Terlalu cepat. Baru berapa hari? 3 hari. Kalau 3 hari masih ada, Rod. Seharusnya. Ini seharusnya masih ada. Mau gerak. Penasaran kalau nggak dibobok. Oke teman-teman. Nih kita penasaran nih, karena kemarin katanya ada dan baru 3 hari. Ternyata artinya nggak ada nih teman-teman. Ini sarangnya teman-teman. Ah. Oke teman-teman, Bang Jarod lagi mau ngambil alat untuk membongkar sarangnya nih teman-teman. Oke, jadi tetap saksikan ya videonya, kita akan lihat apakah ada anaknya di dalamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ya nih yang Bang Jarod sudah menggunakan alat ya, gol
vlog ya, untuk melihat. Kosong benar. Ya. Jelas banget dari sini ya, Rad. Kosong. Cepet amat, Rad, ya. Iya. Oh ya, kemarin belum sempat lihat dia dalam nih ya. Cuman suaranya doang. Satu doang. Oke, teman-teman, ternyata setelah dilihat udah enggak ada, teman-teman. Sayang banget ya. Bisa begitu, Rat. Oh iya. Wah, diprediksi nih kemungkinan dimakan tikus ya. Iya, biangnya lagi enggak malam-malam. Malam-malam mah pasti di ada ini siang ini. Iya. Pagi bisa dimakan tikus ini. Ya karena memang di sini ya, karena memang di hutan ya, teman-teman, banyak tikus ya. Tikus yang bersarang di pohon juga, teman-teman. Burung pelatuk ya, teman-teman, ini burung pelatuk. Karena bulunya gak mampet juga ini tuh. Iya. Bulu pada apa namanya? Teh. Ternyata setelah dilihat ya, teman-teman, burungnya udah tidak ada ya. Baru 3 hari itu, teman-teman. Baru 3 hari ini surveinya ini ngatron nih, kalau sandai memang ini kita mau ambil nih, teman-teman. Kita membawa. Ternyata ya kemungkinan ini dimakan tikus nih. Iya. Burung perenjak. Sarangnya nggak pernah lihat gua di sini, sarang ini. Lihat, turun. Pas gua lokasi hati. Oke, teman-teman. Gagal maning nih, teman-teman. Kita mendapatkan burung anakan burung pelatuk karena udah kemungkinan didahului sama tikus, teman-teman. Iya. Dan nanti mungkin kita cari lagi ya. Sarang-sarang burung ya, burung-burung cicau, burung-burung apa aja yang kita temukan. Maka itu jangan lupa dikepoin untuk channelnya Mencari Burung Channel ya. Nyampe sih darat itu. Dalam bau dalam nih. Basah itu. Enggak pul apa? Suaranya enggak jelas itu. Aduh. Ya. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa ya, teman-teman ya, di subscribe, like, and share. Kita akan coba nanti di video berikutnya kita akan mencari burung lagi di pohon-pohon mangrove ya. Saya akhiri ya bersama Bang Jarod ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share Mencari Burung Channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.